makannya lupa ini aja. Bonecho, bonecho. Bonecho, ya. Bonecho, asik banget ya. Opa, hanya kecil. Habis operasi hidung saya. Mancung bapak operasi hidung. Mancung ya? Tapi ada genjol-genjol. Kok tapi tidak kebenjol? Udah dia mesti bahas lu. Yang berubah malah rambut. Gue bingung kenapa rambutnya yang berubah. Di Korea di potong. Oh, sekalian dipotong. Gue memang jauh-jauh Korea cuma buat potong rambut. Lagi gue. Bro, bro ini apa bro? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan a moment in my life. Jadi di sini ada cerita-cerita atau pertanyaan seputar kehidupan-kehidupan kita yang sudah kita lalui. Ah, kita moment in my life ya. Ya. Yang pertama Hesti dulu. Saya ambil ya. Karena ini SMA lo, baru pulang sekolah abis ujian tadi. Oh iya? Iya. Saya iri banget. Ayo, ceritakan momen terabsurd kalian. Mungkin bisa dimulai dari Boyan, absurd. Momen terabsurd. Absurd apa ya? Gue deh. Absurd tuh. Ada momen aneh-aneh ya. Aneh, mungkin aneh awkward kali ya. Ah, gue dulu deh. Ayo deh. Momen terabsurd adalah, ini ada dua orang diantaranya, ada Desta, ada Elo juga di situ. Ketika kita ke Melbourne waktu itu untuk sebuah acara. Boleh diceritain itu? Boleh. Enggak, maksudnya kita di situ. Yang berangkat tuh cuman MC 2, si Lawan 7 tanpa kru dan Elo benar-benar sendiri. Iya. Jadi itu kita saling gotong karena royong. Karena masalah visa, kira ya. Krunya Elo sama krunya si Lawan 7 gak berangkat. Kita main dua lagu sama Elo, gue main bass, Desa main drum, Eros main gitar. Semua serba dadakan dan spontan iya. Ya. Itu agak absurd menurut gue, yang dimana gue tadinya cuma nge-MC, tau-tau harus main musik, mulik. Iya. Tapi lebih absurd lagi waktu pas keberangkatan bro. Benar. Iya. Kita naik pesawat itu. Ngantuk dia. Ngantuk banget iya. Sih Elo. Gue padahal udah sapa-sapa nama lo di airport. Iya. Ya. Tapi tiba-tiba kenapa gue ketemu lo di sana, sapa-sapaan lagi. Lu ikut. Lu ikut. Gitu. Iya. Oh itu absurd, benar itu juga absurd berarti ya. Momen-momen yang harusnya absurd. Harusnya bisa berjalan lancar, taunya jadi absurd aja. Tiba-tiba yeah. Kalian jadi kru. Oh berarti gue baru ngalamin kalau itu. Apa? Absurd. Jadi kan harusnya tuh gue tanding tuh ya. Gue yeah. Datang. Tanding bulu tangkis. Eh jadi absurd gue malah tiba-tiba jadi komentator. Oh, karena lawannya telat. Belum datang. Jadi kita ngisi. Oh itu absurd juga. Itu absurd. Gue ada yang paling absurd lagi. Apa? Kejadian di rumah nih. Kemarin ada kayak tiba-tiba ada orang. Mungkin dia penggemar kali ya. Oh. Tapi dia ngaku-ngaku sebagai istri gue pak. Jangan-jangan iya. Lu yang lupa. Gila gue tau gue kawin sekali gila. Gue tau. Ke rumah. Berarti? Iya, lewat. Itu gue. Gimana lah ceritanya lo? Iya tiba-tiba datang terus kayak. Kok lolos dari satpam? Sangkain kan kid gue banyak teman kan yang datang. Terus tiba-tiba udah datang. Terus iya langsung tiba-tiba mau bilang itu mana? Kan maksudnya sayang, pokoknya gitu dia kayak gak berasa punya rumah gitu. Untungnya langsung di ini sama orang rumah gue lah. Untung kayak gitu lah itu. Curiga gak tapi? Absurd tuh. Panik dong dia. Panik apa? Cara cemburu atau panik cemburu. Cara cemburu curiga. Gue gak sebrutal itu. Gimana? Itulah kira-kira. Kalau masih ada gak? Nggak tahu ya ini konyol apa enggak, bagi tuh konyol. Dulu waktu di SMP, kan cowok-cowok tuh kalau pulang. Masih gak begitu jauh ya di SMP ya? Iya baru kali itu baru. Iya. Dulu, SMP 3 tahun yang lalu kan? Iya 3 tahun yang lalu. Dekat ya? Dekat. Ya. Kita berapa puluh tahun lalu? 25 gue udah gitu. Jadi cowok-cowok tuh kalau pulang naik angkot. Aku tuh anaknya dulu suka banget nyobain hal baru. Aku nyobain naik dulu, angkot. Dulu, kamu itu ngerasa itu dulu ya? Dulu tapi sebenarnya kamu gak pernah naik angkot? Gak pernah. Okay. Terus aku mau les, aku gak bilang mama waktu itu. Aku mau naik angkot lah pokoknya sendiri tanpa orang-orang. Cuman aku baru tahu, aku waktu itu milih angkot dari warnanya yang paling lucu. Bukan jurusan. Bukan jurusan. Aku gak tahu. Absurd. Akhirnya nyampe mana tuh? Absurd, kamu absurd. Terus aku tuh harusnya ke barat, aku ke timur jauh banget. Terus itu pun aku cuma 3 kilo turun, aku bayarnya 25.000. Karena aku pikir sama kayak ojek online. Aku baru tahu, aku udah dimarahin sama teman-teman aku. Itu mah bayarnya goceng aja, dibilang gitu. Kamu gak pernah naik angkot sebelumnya? Gak pernah. Lah kalau ini nih, Denny bawa angkot nih. Dia belajar sama dia. Masa ngerasanya kalau di angkot itu bisa ngarahin jalan gitu, maksudnya kamu kasih tahu. Iya, aku bilang, Mas aku mau turun di sini gitu. Terus Masnya bilang, oh gak bisa, saya harus antar ke sana dulu, Mbak. Ini bukan tujuannya. Ini aku milih waktu itu warna ungu, karena aku suka warna ungu. Oh, bisa gitu. Ini absurd sih. Banyak kan? Absurd. Itu banyak. Abangnya dibayar 25.000, dibalikin gak? Enggak. Bisa aja, udah terima aja. Aku udah ketakutan, Kak. Duit gue tuh cuma tinggal 25.000 soalnya. Aku mikir kayak, aduh ini agak jauh. Aku
Kasian sih. Absurd, absurd, absurd. Tapi sampai detik ini aku belum ngaku sama mama. Masih kecil juga. Oh iya, nanti ditonton tau. Kecil juga. Aku absurdnya juga kendaraan sih. Kamu absurdnya aku tahu. Kamu lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada anak SMP masuk kan? Aku absurdnya itu aku naik kontainer. Itu biasanya. Orang ngomong tuh bisa diem gak gitu. Aku tuh absurdnya. Aku gini bibirnya. Aku ketularan. Ketularan. Mana cerita lo? Aku absurdnya bang, dulu naik kontainer. Jadi gabut aku nyari kepiting ke Muara Baru. Udah tuh jadi pulang aku bawain kepiting buat mamaku di Oste. Kok naik kontainer? Iya kan naik BM. Oh BM, bonceng mobil. Iya. Bonceng mobil. Kontainer? Iya, kontainer yang kayak lagu Bass Jam. Hah? Yang video klip Bass Jam yang dulu tuh yang kontainernya lurus tuh yang bisa buat konser gitu. Kenapa contohnya video klipnya Bass Jam sih? Video klipnya Bass Jam. Ya mungkin aku bukan pujangga kan di jalan naik kontainer. Oh iya. Iya. Tapi gak ada kontainernya kan? Gak ada. Berarti bukan kontainer dong. Ya kontainer. Tempatnya doang. Tempatnya doang. Terbuat. Sama siapa lu? Iya. Sama siapa? Sama teman-teman dong. Nah lu pas naik sih Bass Jam masih di situ? Enggak dong. Ini kan sama video. Kalau gua ini paling, kan bukan momen absurd. Paling absurd waktu gua pulang ke rumah, itu waktu gua SMP. Abang kok habis pulang dari Korea kayak marah ya? Alisnya tebal, alisnya tebal. DC. Oke, kita ke yang lain aja. Coba momen yang lain mungkin okay, bisa diambil. Oke, oke. Oke, oke. Momen apa lagi yang bisa diceritain sama bintang tamu kita? Is robot gini. Sabar ya. Karena bagus. Diam. Oh, cerita gue menarik. Momen yang ingin nanti diulang. Mbak, kalau aja dulu. Gue boleh gak sih ngulang kayak umur 21 terus, kayak 21 boleh, terus. Boleh gitu. Kenapa 21? Boleh. 21 the best sih menurut gue sih, 21 sih. Karena lo kayak enak banget. Kamu kan belum nyampe kan? Belum nyampe. Nanti tunggu lah ya. Iya. Sabar. Itu kayak momen dimana lo ngerasa semuanya udah boleh gitu. Iya, iya, iya. Iya benar sih. Oh, kamu banyak belum bolehnya ya? Banyak belum bolehnya. Waktu itu aja aku sempat mau ini kan coba-coba pay later. Iya, aku pikir kan udah ada KTP bisa coba ya. Aku nyoba. Seru banget. Pengen nyoba aja biar punya aja. Pakai itu kartu pelajar gitu. Iya. Kenapa pengen nyoba pay later sih? Orang kalau pakai pay later tuh karena enggak mampu gitu. Nyoba-nyoba aja. Lah dia juga milih angkot dari Warna. Kalau lu apa yang pengen ulang? Pengen ulang apa ya, momen apa ya? Momen sama bokap. Oh, ya, juga lagi. Ada. Itu kayak itu pengen banget. Jadi kayak pengen ngulang terus kayak pengen lebih banyak lagi aja momennya. Karena kan aku sama papa tuh gak terlalu bonding deket banget gitu. Kalau sekarang kan kayaknya gue pengen lebih banyak pelukan, lebih banyak ngobrol gitu. Ya, setuju. Gue jadi sedih. Iya, dalam banget. Saya juga pengen ketemu bapak saya, mak saya. Akas itu mengumpul. Momen mengumpul keluarga besar ya. Boy, ntar lagi nangis nih. Iya, bang. Nangis kemarin abang ke Korea bang. Abang gak DM saya. Tanyain ke dari Korea, Boyin mau lo apa? Iya lo, aduh. Mau perawatan bareng gak gitu? Kalau lo apa? Gue. Nangis lah. Nangis juga. Oh, marah dia Boy, marah. Marah dia Boy. Dia marah, dia lagi jadi emosi. Momen yang pengen gue lihat sih masa-masa SMA kalau gue. Bukan 21 justru, karena gue SMA tuh mengalami masa-masa 16-17 berarti ya? Golden age tuh ya. Golden age, dimana gue bisa ngeband segala macam tuh dengan tanpa mikirin apa-apa gitu loh. Sama, berarti ini ada rencana mau ngeband lagi? Enggak, kan kalau sekarang kan hitungannya udah apa ya, udah beneran. Kalau dulu kan manggungan pensi-pensi gitu. Master cafe. Terus ada seleksi buat panggung di sekolah sendiri. Oh itu gitu. Mulainya dari pas zaman-zaman sekolah. Iya. Kalau gua, momen yang gua rasakan itu kayaknya gak mungkin keulang adalah saat anak pertama gua lahir. Gua gak tahu perasaan apa itu, tapi perasaan itu gua cuma dapetin saat itu doang tuh. Anak pertama lahir, gendong, terus ajanin, terus itu... Lu ngajarin? Iya. Itu kayak, gue udah orang tua men. Iya. Sama kayak momen pas menikah kali ya? Pas nikah juga. Beda sih kalau gue. Gue pas nikah sih kayak, anak. Ini hidup gue berubah nih gitu. Punya lebih pasangan. Anak sih kalau gue. Tapi mungkin beda-beda kan? Iya, iya. Beda. Masa belum apa momen yang pengen diulang? Momen waktu SD. Belum banyak momen. Naik angkot tunggu, naik angkot tunggu. Belum banyak momen sebenarnya. Waktu gak bisa pay letter kan? Apa? Enggak,
waktu SD sih, soalnya sekarang aku... Deket juga tuh, masih deket ya, gak jauh-jauh amat. Deket, cuman sekarang aku tinggal di Jakarta cuma sama mama kan. Jadi jauh dari papa. Sebelumnya di mana tinggalnya? Kenapa? Sebelumnya di mana? Di Serang aku. Di Serang, sama siapa anak STM? Bukan di Serang, aku di Serang. Serang Banten. Kenapa? Yang pengen kamu ulang apa berarti? SD kenapa? Karena papa kan sibuk kerja. Di rumah tuh cuma 2-3 jam doang, gak pernah ketemu. Jadi ketemu aku pas aku udah tidur. Pagi-pagi aku bangun, papa udah gak ada, udah kerja lagi. Dan sekarang papa udah sakit-sakit gitu. Jadi masa-masa aku tuh, aku mau pulang ke Serang juga tanggung. Lagi kerja kan, lagi sekolah. Adik aku masih di Serang, pengen kumpul lagi gitu satu rumah gitu. Semoga bokap cepat sembuh ya, cepat sehat kembali ya. Kita harusnya kumpul bersama. Ngucapin buat bokap biar GWK ya. GWS! Garuda Wisnu Kencana, GWK. Garuda Wisnu Tama. Wisnu Kencana. Oke, nanti kita balik lagi semuanya. Malam-malam datang tetap di Talent Show. Oh disuruh. Tapi iya. Kamu tahu aku punya kemampuan bernyanyi tahu, dong? Tahu, tapi aku gak suka. Kenapa? Karena aku punya kemampuan yang lain, sukanya yang itu. Apa? Aku... Gak tau, bagi bapak-bapak.